Gebor, balik lagi di channelnya Rejet Gaming. Di kesempatan video kita kali ini, kita memainkan lagi game Ultraman Warrior of Galaxy, yang dimana kita akan memainkan Ultraman Noah ya coy. Di sini kita sudah upgrade Ultraman Noah kita ke bintang 6 dan baru level 40, dan satu lagi Ultraman 3 coy. Ultraman 3 lu sudah level 60 dan bintang 6 juga coy. Cuman ya seperti biasa, untuk equipment kita tidak ini masih yang kemarin ya coy ya, dan untuk yang skill-skillnya juga masih belum kita upgrade karena gold kita sudah habis coy. Apalagi yang ini masih belum, dan apalagi kristalnya coy masih belum juga ya. Dan Ultraman 3 juga sama, karena ini untuk equipmentnya masih kita ambil dengan karakter-karakter yang lain kemarin ya coy ya. Apalagi ini masih belum juga coy ya, semuanya sudah pada habis semua coy. Aduh ini ya, jadi memang butuh kita upgrading atau butuh grinding lagi coy. Baru nyampe segini dan tetap mentok di 400-an coy, 400 ribuan ya, 412.000 coy. Kalau kemarin 425 kita menggunakan Ultraman Saga dan Ultraman Egg ya. Tetapi kita akan coba saja coy di sini kekuatan Ultraman Noah, karena Ultraman Noah di sini sangat berbeda sekali coy. Kalian tahu ya, Ultraman Noah di Ultraman Warrior of Galaxy, di Ultraman Fighting Superman itu berbeda coy. Skill-skillnya benar-benar sangat dewa sekali coy. Karena kalau di Ultraman Legend of Heroes itu sangat lemah sekali coy. Tetapi kalau di Ultraman Warrior of Galaxy dan Ultraman Fighting Superman itu Ultraman Noah top ya coy ya. Sangat sakti sekali, sangat kuat sekali, sama dengan di realnya cok, seperti itu ya. Dan begitu juga Ultraman 3 cok ya, dan dari skill-skill sangat berbeda sekali coy kalau dibandingkan dengan Ultraman Legend of Heroes versi Chinese atau global coy. Entah kenapa itu ya, di Ultraman Legend of Heroes Ultraman Noah-nya dibikin lemah coy, tetapi di Ultraman Warrior of Galaxy ini the real ya coy ya. Oke lah, tanpa basa-basi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian, kalau memang suka dengan video-videonya Rejet Gaming ini, jangan lupa untuk tinggalkan like atau boleh di-share juga, dan subscribe-nya juga tentunya coy, dan boleh berkomentar. Oke, kita langsung lanjut saja. Let's go. Oke, cuk, untuk meneruskan stage yang kemarin di Spark Tower ini ya, Spark Tower untuk mendapatkan Ultraman Zero Beyond, skinnya Ultraman Zero ya coy ya, yang ketiga, pomnya yang ketiga cok. Dan kita akan langsung gaskan saja ini menuju ke stage 7 nya coy. Kita gaskan saja, dan tentunya kita akan memilih si Ultraman Noah coy ya di garda terdepan, karena ini baru kita upgrade ke level 40 coy. Ultraman Legend kita masih belum upgrade juga coy ya, jadi mohon bersabar aja coy. Dan Ultraman 3, satu lagi tentunya Ultraman Zero untuk backupnya coy. Kali aja kita di stage nya semakin sulit ya. Oke, ini dia cok, pertempuran yang sesungguhnya dengan Ultraman Noah kita cok. Ini dia, kalian bisa lihat skill 2 skill 1 ultimate nya coy, kalian bisa lihat di sini ya, sangat GGWP sekali, berbeda sekali dengan Ultraman Legend of Heroes coy. Ini sangat dewa sekali, sakti mandraguna cok, kalian bisa lihat semuanya auto rata coy sama Ultraman Noah ya. Oke, kita gaskan lagi cok ya, di sini kita lanjutkan saja ke stage yang ke-8 coy. Wah, masih dengan kekuatan Ultraman Noah cok. Jebret, auto rata. Ini setelah ini mungkin bosnya siapa nih kira-kira coy ya, dan kita akan mendapatkan fragment lagi kayaknya di sini. Wah, ini dia cok, sangat super drill sekali. Rata ya, sekali ulti rata coy, semuanya sama Ultraman Noah. Itulah kekuatan yang sesungguhnya Ultraman Noah cok. Waduh, Ultraman 3 belum kita pakai cok. Kasih paham Ultraman 3. Wow, ultinya coy, the real ya. Jadi di Ultraman Warrior of Galaxy ini sangat real sekali coy. Waduh, rata juga sama Ultraman 3 cok. Ultraman 3 nya sangat GGWP sekali di sini cok. Oke, kita gaskan lagi. Untuk Ultraman Zero kita buat backup aja ya coy ya. Masih dengan kekuatan Ultraman 2 melawan Ultraman Victory cok. Waduh, langsung dikasih ulti, apakah langsung rata Ultraman Victory-nya coy?
kita mampu ke stage berapa nih kira-kira coy. Waduh, inilah dia kekuatan Ultraman Noah yang sesungguhnya. Apakah langsung auto rata coy? Level 40 ya, cuman bintangnya memang sudah mentok coy. Kalau equipment ya kalian tadi bisa lihat cuman baru segitu dapat, kita 10 lagi coy, kita gaskan lagi ya. Untuk upgrade Ultraman Zero Beyond coy. Skill 4 kita masih belum pakai nih. Waduh, GGWP. Memang kalau skill 4 ini masih sama ya coy, skillnya di Ultraman Legion of Heroes masih sama coy, tapi memang sangat GG sekali skill 3, skill 2 coy. Kasih skill 3 dulu nih, kasih skill 3 rata semua coy. Satu skill, dua skill rata sama Ultraman Noah ya. Memang ini dewa yang sesungguhnya coy, dari setara sama Ultraman King lah ya. Kasih skill 3 dulu cok. Oke, ini masih sama dengan Ultraman Legend. Kasih skill 1, skill 2, jebret. Kasih ulti. Ini dia skill paket lengkap coy. Skill paket lengkap yang sesungguhnya Ultraman Dewa. Kasih ulti langsung coy, kasih ulti. Ini dia ultinya. Sangat dewa sekali cok. Ratakan ya, ini apakah ada gedo damanya kayak gitu coy, langsung rata coy. Damage-nya 2400-an ya, 2400, tapi sangat GGWP coy. Kita gaskan lagi lah aja ya, kita tamatkan sampai mana nih kira-kira coy. Ultraman 3 lagi lah ya, Ultraman 3 kasih skill 3 rata, kasih skill 2 ya, brand juga semuanya sekali one kill coy. Kasih skill 4. Waduh, ini GG skill 4-nya cok. Rata, belum kita kasih ulti ya sama Ultraman 3. Semuanya sudah rata coy. Gila ya. Jadi Ultraman Baru Up Galaxy ini skillnya sangat sakti-sakti sekali coy. Kembali kepada Ultraman Noah. Waduh, ini yang ini beda nih coy. Yang ini beda, ini ada meledak-meledaknya kayak gitu coy monsternya. Kita harus ulti yang beranimasi aja ya, skill beranimasi biar kita tidak kena damage meledaknya itu coy. Waduh, ternyata masih ada damage meledaknya cok. Wow, bahaya. Waduh, setengahnya kita coy. Kita sebenarnya bisa lari ya barusan ya. Oke, ini bisa coy. Aduh, pas meledak cok, tapi masih rata ya. Walaupun levelnya masih biasa-biasa aja cok, tapi termasuk sangat dewa sekali, apalagi sudah level full max dan equipment full ya. Aduh, udah sih. Wah, ini kita kasih finishing saja cok, langsung kasih ulti. Oke, skill 4 coy, kasih ulti aja di sini, padahal ini auto combat ya coy ya. Hatakan lagi coy, langganan, kasih skill ultinya. Ini banyak gedo damanya ya, kayak si ini coy ya, si Madara ya. Inilah dewa yang sesungguhnya, ultra dewa, god of ultra cok. Rata ya, apaan monster cucurut kayak gitu ya, auto rata sama Ultraman Noah coy. Oke, kita udah dapat 20 fragment coy. Saya akan coba cek dulu ya, apakah kita bisa langsung upgrade untuk Ultraman Zero-nya coy. Oke, ke 15 barusan ya. Barusan kita ya baru nyampe ke stage 15 cok. Ultraman Zero-nya kita coba upgrade lagi. Zero Beyond coy, Zero Beyond. Oh, salah cok. Oke, ini doi. Iya, bisa cok. Bisa. Waduh, gold kita habis coy. Gold kita habis, jadi kita nggak bisa upgrade tetap ya. Tetap kita nggak bisa upgrade coy. Tapi untuk ini kita masih bisa cok ya, masih bisa. Dan itulah coy, kekuatan God of Ultra, Ultraman Noah yang sangat berbeda sekali di Ultraman Legend of Heroes Chinese atau Ultraman globalnya coy. Karena dari skill-skillnya kalian tahu ya, berbeda sekali cok. Sebenarnya pengen ya ngebahas, tapi ya tetap Ultraman Warrior of Galaxy, game Ultraman terdebest, terkeren coy, terdepan ya. Dan Ultraman 3 nya juga barusan kalian bisa lihat, sangat berbeda sekali, sakti sekali. Dan di sini juga ada pom glitternya ya coy ya, pom glitter. Oke lah, jadi untuk video kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian, jangan lupa untuk tetap dukung channelnya RJ Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan komen, dan juga boleh akhir kata saya RJ Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.